17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2,5 juta. Ayo Pak Ahmad. Itu udah mau patah. Makanya bupati ini untuk penghalang biar enggak roboh. Nah, itu sih nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat handphone. Bro. Hari ini kita mau ke Sukamana, Rajek, Kabupaten Tangerang. Di sana ada seorang marbot masjid yang hidupnya sangat pas-pasan banget. Rumahnya itu sudah hancur banget, sudah nggak layak huni. Hari ini bismillah Senin berkah tanggal 1 Juli 2024 kita akan kunjungi langsung ke lokasinya untuk kita ulurkan tangan membantu meringankan penderitaan saudara kita yang hidup berkekurangan. Kalau kamu punya banyak uang, cukup diam dan gunakanlah untuk membantu banyak orang. Ayo. Perjalanannya dari kantor pusat saya sekitar 1,5 jam. Kita gaspol. Itu di daerah Kabupaten Tangerang, guys. To see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best. Oke guys, gua udah nyampe di daerah mana sih? Rajek ini ya. Gila lu, jauh banget, gila. Gua perjalanan 2 jam lebih ini. Sampai kaki gua begini di mobil. Siapa tahu jadi wali kota Tangerang bisa belusukan. Doa-doa nih. Ntar, 5 tahun lagi aja. Jangan sekarang. Guys. Jadi, sudah kita ketahui bersama, ini anak muda hebat. Namanya Bang Bru. Dari kreator Santuy. Santuy. Ya, kreator Santuy ini kegiatannya sangat positif. Mereka ini banyak banget menjangkau kaum-kaum marginal yang mungkin tidak tersentuh, dipublish, diviralin, kemudian akhirnya dibuat penggalangan dana sehingga banyak masyarakat yang bisa membantu saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, ya benar-benar susah banget yang lu cari ya bro ya. Iya, kalau nah, jadi orang kaya nggak bisa dibantu, malah saya yang harus dibantu. Tapi satu hal, Bang Bru ini orang yang sangat amanah, jadi garansinya dari Bang John LBF. Dia ini memang tujuannya ingin ya apa ya, membagikan hal-hal positif dan ingin hidupnya bermanfaat untuk banyak orang. Tapi yang pasti bukan lagi nyalek dia. Nggak ada. Dia, lu lagi pengen jadi wali kota, gubernur apa-apa? Kalau ada kesempatan nggak ditolak, Bang. Hah? Kalau ada kesempatan nggak ditolak. Nggak. Tapi niatnya nggak ke situ ya? Enggak lah. Karena lu pengen bantu orang. Pengen ya? Bantu lu tahu orang. Susahnya kalau dalam kondisi orang susah itu seperti apa, ngerasain. Ini hari ini lu ajakin gua kemana nih? Kasih Sherlock, jauh banget, Rajek, apa Sukma Jaya apa sih? Rajek Encle. Encle. Ini Kabupaten Tangerang ya, Pak? Gila lah, jauh banget. Kenapa lu ajakin gua ke sini? Karena ada satu orang, dia pekerjaannya menurut aku sih ya, sedikit mulia. Bukan sedikit, mulia malah, karena dia ngurusin rumah Allah. Di mana? Marbot. Marbot. Okay. Marbot masjid yang mana setiap harinya kan pasti bersihin rumah Allah kan. Sedangkan rumahnya sendiri enggak layak huni. Jadi saya sebagai hamba Allah kayaknya enggak ada salahnya sebagai hamba Allah untuk ikut coba ngebantuin. Gitu sih. Oke. Bapak ini namanya siapa sih? Pak Ahmad. Oh. Jadi memang beliau sangat membutuhkan bantuan. Sangat memprihatinkan sih, Bang. Sangat karena memprihatinkan. Rumahnya sebagian hampir rubuh juga. Oke. Seberapa memprihatinkan kehidupan Pak Ahmad? Dan kalau saya dengar cerita Bang Bru, itu bukan lumayan mulia, itu sangat mulia. Sangat. Karena beliau beraktivitas sehari-hari untuk membersihkan rumah ibadah, rumah Allah, tempat di mana umat Islam beribadah di situ. Jadi seberapa memprihatinkan dan kondisi rumahnya seperti apa, ya kita langsung ke rumah Pak Ahmad.
cuy, balik lagi sekarang kita udah barengan sama Bang John LBF cuy. Dia WA gua kalau ada maunya doang. Jadi bro itu WA gua kalau dia ada maunya, maunya adalah memberi informasi yang saya butuhkan, yaitu informasi tentang saudara-saudara kita, masyarakat yang hidupnya dibilang sangat membutuhkan uluran tangan kita-kita inilah. Oh, iya. Jadi prinsip hidup yang saya selalu sampaikan, kalau lu punya banyak uang, cukup diam dan bantulah banyak orang. Cakep. Terakhir Bang, jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Ya, lu lebih baik diatur sama Tuhan aja. Kalau lu kebanyakan ngatur Tuhan, malah nyungsep hidup lu, ya nggak? Serahkan aja sama Allah, tugas kita manusia memperbanyak usaha, sisanya urusan Allah, ya kan? Assalamualaikum. Ini mau ngapain, Bu? Hah? Waduh. Emang udah download kipas-kipas belum? Download dulu kipas-kipas. Downloadnya di Play Store. Nah, coba sekarang download dulu. Nah, kipas-kipas itu downloadnya adanya di Play Store. Ya, soalnya semuanya kan Android ya. Nah, ada yang pakai iPhone nggak? Masa? Lu ngambil aja tiga, no? Kayak iPhone, no? No, iPhone bukan, no? Oh, bukan. Ipin, ya? Oh, iya. Download dulu, Bu, kipas-kipas. Media sosial buatan Indonesia. Jadi gini, saya dulu susah banget. Saya ketemu jalan dari bikin konten di sosial media. Nah, anak-anak ibu sekarang suruh bikin konten. Ngapain, kek? Lagi main sama bebek, kek? Lagi narik kambing, kek? Ngajakin ngomong kambing, kek? Nanti kalau kontennya itu disukai orang, konsisten, insya Allah nanti itu bisa mengantarkan di titik sukses. Amin. Jadi sukses itu harus dikejar, jangan berdiam diri. Anak-anaknya nanti suruh download kipas-kipas, gitu ya. Bikin konten di situ. Jadi nanti dari tim kipas-kipas akan menseleksi yang udah download kipas-kipas, bikin dua video di kipas-kipas, dikasih handphone baru. Alhamdulillah. Ya, sekarang saya mau syuting sama Pak Ahmad. Sekarang download kipas-kipas. Nanti kalau nggak ngerti caranya itu ada tim kita itu. Assalamualaikum. Oh, ini Pak Ahmad ini. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Ini Ibu? Oh iya, di adiknya. Pak Ahmad marbot di masjid. Masjidnya mana Pak? Oh, kita lihat boleh nggak ke masjid? Ayo, ayo kita lihat masjidnya yuk. Udah berapa tahun Pak? Oh, baru 3 bulan. Baru 3 bulan? Terus sebelumnya? Serabutan lah. Serabutan apa itu Pak? Ya kerja serabutan, kadang-kadang ikut ke Cipiteng sama teman-teman di perumahan kan ke Cipiteng gitu maksudnya. Bersih-bersih kayak tenaga pembersih gitu ya Pak ya, bersih-bersih gitu? Enggak, bikin-bikin baru, Cipiteng itu kan lama nih. Oh, oh. Kita oh, oh. Besarin, oh, oh. Dalemin gitu, mm-hmm. Bareng-bareng sama anak-anak itu. Gitu. Oh, oke. Okay. Kadang kebagian 50, mm-hmm. Nggak tiap minggu, kadang-kadang nggak tiap bulan. Mm. Nah, banyak anggurnya lah daripada kerjanya. Saya juga, alhamdulillah saya muslim Pak, saya mualaf 2019. Cuman saya juga percaya bahwa ikhtiar itu diperlukan juga untuk kita menjalani kehidupan ini Pak. Ya. Jadi ini pekerjaan Bapak ini saya bilang sangat mulia Pak, jadi marbot masjid. Tapi kan itu sebetulnya bisa diatur waktunya Pak. Ketika nanti Bapak sudah marbot masjid, sudah bersih-bersih sambil melakukan aktivitas lain yang bisa lebih menghasilkan. Jadi nanti insya Allah kalau ini nanti ada kesempatan untuk bisa dagang atau apa namanya bekerja serabutan itu Bapak bersedia ya? Insya Allah bersedia. Oke. Okay. Mana Pak masjidnya? Ini ya? Ini masjidnya. Oh ini baru masjidnya Pak? Baru. Belum ada setahun ya? Setahun. Siapa yang bangun ini Pak? Itu dari yayasan. Yayasan, Masya Allah, Masya Allah. Saya sangat mengapresiasi itu niat baik Bapak untuk bisa jadi garda terdepan merawat rumah Allah ini luar biasa Pak. Kan tetapi saya juga coba membuka pola pikir ya Pak. Karena kan Pak Ahmad juga kan masih muda gitu Pak. Maksud saya ada mungkin effort tambahan apakah nanti Bapak dagang, kita kasih modal ya kan, digunakan untuk ini. Karena kalau menurut saya kita dalam hidup tuh nggak boleh pasrah Pak.
berserah, Pak. Iya, semangat dong. Tetap harus ada usahanya, Pak. Ya. Menurut saya itu, Pak. Jadi kalau kita cuman ya udah kita nungguin aja deh rezeki dari langit, ya itu nggak bakalan datang, Pak. Nggak mungkin. Iya. Oh, ini masjidnya, Masya Allah, ini masjidnya masjid baru ya kayaknya ya. Oh iya. Baru berapa lama ini, Pak? Belum ada setahun sih. Belum ada setahun. Jadi kegiatan Pak Ahmad di masjid ini ngapain aja, Pak? Assalamualaikum. Ini semua yang bersihin Bapak ya? Iya. Nyapu, ngepel, ngerapiin semua aja. Iya. Oh, Mas. Nyapu-nyapu sampah segala macam. Bersihin apa? Kan disapu dulu baru di. Kayak mana, Pak? Coba contohnya, Pak. Ajarin saya, Pak. Jadi marbot masjid, Pak. Coba, Pak. Kita sapu dulu. Oke. Oh, gini. Coba, Pak. Saya bantu, Pak. Nih, Pak, tolong pegang dulu. Jadi mohon maaf, minggir, Pak. Nah, ini jadi kita apa? Bersihin dulu. Oh, ini ada debu-debu dari luar ya. Oke. Nah, begitu udah. Mungkin setengah jalan sini ya, baru kita buang ininya ya. Maaf, Pak, ya. Digulung dulu. Oh, kalau sudah di ini kita gulung. Kita gulung dulu. Oke. Oke. Oh, berarti gitu. Oh, baru setelah digulung ini baru kita bersihin lantainya. Jadi yang ini enggak kotor. Ya, oke. Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk bersihin masjid, Pak? Ya, paling 1 jam lah. Saya ini terbiasa hidup susah dulu, jadi megang sapu saya tuh fasih banget. Karena emang saya biasa juga bersih-bersih rumah, Pak. Olahraga nih, Pak, ya. Enak loh, Pak. Iya, ngeluarin keringat. Ya, kita tuntaskan sampai depan ya. Biasa digunakan untuk ibadah bisa berapa orang, Pak, sekali ini, Pak? Kalau lagi hari libur, Pak, bisa banyak sih. Orang-orang mau 2-3 sub gitu. Sampai berapa orang kira-kira, Pak? Banyak juga sih. 50? Lebih? 50 lah. 50 orang ya? Oke. Ini untuk sub wanita ya? Iya. Mungkin kalau dipakai Jumatan di sini baru pertama kali. Dipakai Jumatan pertama? Iya, pertama kemarin. Oh, tanggal hari Jumat tanggal 28 kemarin? Iya, kemarin. Ini dibuang di mana, Pak? Situ aja keluar. Nanti nggak masuk lagi debunya? Enggak, kan kipas nggak dihidupin. Oh iya. Nanti sudah ngepel baru dihidupin kipas. Oke. Sapu, ngepel, itu kerjaan Pak Ahmad iya, di sini ya? Tiap harinya. Bayarannya gede dong, Pak, berarti, Pak. Ini aja begini pegel banget, Pak. Udahan, Pak. Hah? Gak bisa ngomong dulu, karena kan belum ada cukup kas mesin tersebut. Jadi, Pak Ahmad, kerja begini gak dibayar? Ya, saya sih isinya lillahi ta'ala. Selama ini kadang-kadang sering dikasih orang. Gitu. Ada orang yang datang ngasih. Oke. Okay. Beli beras lah, sebentar. Oke. Okay. Oh. Tapi gak tiap minggu, gak tiap hari. Ini dibuang sini aja, Pak? Udah buang ke sini aja. Oke. Okay. Serius, Pak, kerjanya kalau boleh dibilang cukup capek juga ya. Bersihin, terus digulung, terus disapu, dipel. Sehari bisa berapa kali pembersihan? Pembersihan yang itu nggak tiap hari sih. Dua hari sekali, oke. Okay. Kalau hari biasa mah ngapel-ngapel biasa aja, nggak capek. Oke, okay. Oke. Okay. Oke, okay. Dan itu Bapak lakukan dengan ikhlas ya? Nggak ada bayaran, ya. Janji bayaran sebulan gini-gini? Enggak. Lillahi ta'ala. Oke. Oke, Masya Allah. Ya, saya titip ya. Untuk masjid apa namanya ini, Pak? Baitul Ihsan. Masjid Baitul Ihsan, ini tolong dirawat dengan baik. Insya Allah. Karena ya rumah Allah harus baik, harus bersih. Ya. Harus nyaman untuk umat-umatnya menjalankan ibadah. Ya. Biar makin banyak yang sholat berjamaah di masjid ini, gitu kan. Ya. Saya titip, amanatkan ke Bapak untuk bisa dirawat lah, Pak. Insya Allah. Ya. Oke, kita balik ke rumah Bapak yuk. Kang Jon, keringetan semua kenapa? Habis bersih-bersih, jadi marbot loh. Iya, tadi lihat. Jadi marbot. Bersih-bersih capek banget gitu. Sebetulnya enggak juga, karena gue dulu waktu tinggal di kontrakan ya gue bersih-bersih sendiri. Kalau sekarang kan gue punya ART itu bukan karena gue malas bersih-bersih, biar buka lapangan kerja. Kalau gue bersih-bersih sendiri nanti enggak ada yang jadi ART lagi, iya kan? Tapi kalau lu lihat tadi gua bersih-bersih kan
gerakan tangan gue kan luas. Menandakan sudah terbiasa. Kalau orang nggak pernah nyapu, megangnya belum tentu begini. Bisa begini, bisa, ya kan? Biar netizen yang menilai lah. Ganteng. Ya, ganteng ya. Mana Pak RW yang ganteng? Saya. Gue ganteng. Ganteng dulu Pak RW, Mak. Halo Bang John. Foto dong, mau bicara sama Bang John. Nyapainya Bang. Kalau yang ini, rumah ini punya Pak Ahmad? Iya. Oh, oke. Okay. Yuk kita coba lihat ke dalam, ke rumah yang ditinggalin sehari-hari oleh Pak Ahmad, ya. Assalamualaikum. Eh bro, temenin bro. Bu, permisi ya bu, boleh lihat-lihat bu. Oke. Okay. Assalamualaikum. Kok nggak ada lampunya pak? Hah? Dimatiin. Bukan habis tokannya, diblokir. Ini bapak tinggal sehari-hari begini nih pak? Begini aja. Waduh. Ini. Itu bocil nggak sih? Kalau hujan itu di atas. Oh. Dapur ini nyatut. Oke. Ini nggak ada ventilasi pak ya? Ventilasi enggak. Ini kamar tidur pak? Kamar tidur itu yang mana? Oh iya, masya Allah. Oke. Silakan. Oke, okay, sama. Lama itu udah hancur sama rayap. Iya. Ini ayam peliharaan bapak? Iya, istri itu. Oh, nanti kalau udah ini makan ayam disembelih ya. Iya, siap. Anak satu ya, Pak ya? Putus sekolah pun. Putus sekolah ya. Oke. Okay. Ini apa, Pak? Silakan buka ya. Kamar saya. Sendiri. Oh, kok beda sama istri pak tidurnya? Beda, kadang-kadang sering ada teman main, pengen ngopi-ngopi di sini. Oh, waduh ini tempat, oh tempat ngopi, waduh. Ya, salat juga kadang-kadang. Oke, baunya saya suka pak. Iya. Bau obat nyamuk. Iya, emang gitu. Iya, ini baunya saya suka nih. Gak bisa tidur kalau karena apa? Oh iya, saya terbiasa dari kecil kalau tidur. Teman sebelah saya juga obat nyamuk yang hijau, muter, dibakar, bawahnya kasih celemek biar itu obat. Oke. Okay. Itu udah mau patah, makanya bupat ini untuk penghalang biar nggak roboh. Saya nggak bisa berkata-kata sih pak. Yang pasti. Hari ini saya mengucap syukur sama Allah sih. Yang pasti itu yang saya rasakan. Terima kasih udah mengizinkan saya untuk melihat kondisi rumah Bapak. Ini menjadi pemandangan yang sangat indah buat saya pribadi. Untuk saya meningkatkan lagi rasa syukur saya pada Allah. Tempat tinggal saya, alhamdulillah hari ini orang tua saya juga sangat layak. Ya, kalau boleh jujur pak, dulu saya susah banget tapi nggak sampai kayak gini sih tempat tinggalnya sih. Masih bisa cukup layak sih. Dan ini, ya. Jadi nanti saya akan memberi beberapa solusi lah ya pak, nanti untuk bapak ya. Yang insya Allah nanti bisa sedikit meringankan. Saya sih berharapnya tetap gini pak, dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada kesulitan itu kalau yang saya yakini dalam Islam di dalam kesulitan itu Allah sertakan juga solusinya pak, yang saya pahamin itu dalam Islam. Jadi bukan kesulitan dulu baru solusinya entar, ya kan? Ya memang dalam kondisi seperti ini memang kita pasti mengeluh, pasti stres, pasti bingung. Cuman saran saya jangan fokus ke situ, Pak. Ini salah satu jalan Allah juga kan. Kita berjodoh, saya bisa datang ke sini juga. Saya cuma bisa memberi motivasi ke Pak Ahmad. Kehidupan tetap harus diperjuangkan, Pak. Selepas dari kunjungan saya ini, saya berharap nanti Bapak coba jalankan ikhtiar-ikhtiar lain, Pak. Selain itu kegiatan marbot masjid itu sesuatu yang mulia, Pak.
Akan tetapi ini kan kegiatannya 2 hari sekali, Pak. Jadi saya berharap Pak Ahmad juga, karena Bapak juga masih semangat nih, coba Pak cari opportunity, kesempatan-kesempatan apa, jadi kuli bangunan atau dagang. Nanti kalau dagang insya Allah nanti akan saya kasih sedikit modal, Pak. Ya nanti mungkin bisa dagang kopi kayak atau apa depan rumah, warteg kayak atau nasi uduk kayak atau apa itu ya. Istri bisa masak kan? Ya, selain itu juga mungkin rumahnya gua bedah aja gimana? Kalau dibedah rumah sama Abang kayaknya bagi-bagi deh, Bang. Maksudnya jangan Abang doang yang mau dapat pahala. Saya loh, bukan. Mau, maksudnya gitu. Biar maksudnya sekalian saya renov total aja. Kebetulan kita udah mulai kemarin. Oke. Okay. Sama teman-teman udah sepakat. Oke. Okay. Ini kita yang garap. Jadi nggak boleh saya yang bangunin rumahnya? Mungkin ke solusi lain kali, Bang, ya kalau untuk yang bangun rumah, karena emang kan kita juga kontennya seperti itu, Bang. Kita konten bedah rumah. Abang kan banyak, Bang, cara dapat pahalanya, Bang. Jangan ngambil pahala saya. Banyak cara, Bang. Kalau Abang kan gitu banyak pilihan. Terus gua masuk kemana? Modal usaha. Modal usaha bisa. Bisa juga ke pendidikan. Pendidikan karena okay. Anak itu sekolah kan. Oke. Pak, ini saya dilarang sama Bang Bru, Pak. Enggak dilarang, dialihkan. Katanya pahalanya mesti dibagi-bagi katanya, Pak. Kalau saya pasrahkan aja. Hah? Saya niat, demi Allah saya niat pengen bangun rumah Bapak nih. Cuman Bang Bru jawabannya seperti itu. Gimana, Pak? Ya, saya cukup bisa pasrah aja. Saya serahkan semua sama Bang. Oke. Boleh enggak saya kasih sedikit masukan ke Bapak? Boleh. Hilangkan kalimat pasrah. Saya berserah. Nah itu lebih enak, Pak, karena pasrah yang saya pahami itu kita nggak ngapa-ngapain, Pak, yaudah terserah deh. Tapi kalau berserah, Pak, kita ada ikhtiarnya, tawakal, sisanya urusan Allah. Oke, Pak, ya janji dulu nggak boleh ngomong pasrah lagi. Ngomongnya apa, Pak? Berserah. Mantah. Ya, ngomongnya apa, Pak? Berserah. Berserah. Berserah pada siapa, Pak? Sama Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah itu udah ngasih nyawa ke dunia, Pak. Kita dikasih nyawa, kita dikasih anak, insya Allah, Pak, asal kita mau gerak, insya Allah bisa mamah, insya Allah bisa makan. Amin. Oke? Okay? Amin. Tapi ini untuk ini, saya juga ngajak, lu mau galang donasi dari mana? Jadi untuk yang kehidupan selanjutnya kita bisa donasi di Kipas-Kipas. Oke. Okay. Gitu, jadi bisa langsung ke rekeningnya Pak Ahmad. Oh gitu, jadi, masuk ya? Jadi langsung tersampaikan ke orang yang benar-benar kita bantu. Oke, okay. Oke. Jadi nanti ada kegiatan yang mau dilakukan oleh kreator santuy, Pak. Saya pribadi mengapresiasi aktivitasnya anak muda ini keren. Iya. Selalu hadir untuk kemarin terakhir ketemu Bu Risma juga ya, Mensos ya? Iya, Kementerian Sosial. Kementerian Sosial juga. Ini bisa dijadiin duta oleh pemerintah nih untuk misi-misi kemanusiaan, misi-misi sosial ya. Kreator santuy, rekomendasi dari saya buat pemerintah juga. Supaya bisa masuk ke bawah langsung. Jadi ya sudah, kalau memang itu permintaannya Mas Bru dan kreator santuy, tapi janji ya, kalau ada kekurangan atau kebutuhan info saya. Siap, Bang. Ya? Siap. Benar ya? Siap. Berarti kalau ada saya WA berarti itu kurang, Bang. Yes. Dia kalau WA saya pasti cuman pas ada maunya doang. Kalau nggak ada maunya itu anteng aja, nggak pernah dia WA status. Nah. Mau nanya kabar nggak? Kamu umur berapa? 13. Bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Ah? Iya. One. Satu. Two. Dua. Three. Tiga. Sekolah di mana? Di SMP Anak Bangsa. Sekarang udah nggak sekolah? Enggak. Kenapa? Nggak ada biaya. Hah? Enggak. Emang bayar sekolah? Hah? Iya, sehari-hari kos dia. Oke. Saya dengar Pak Lurah, mana Pak Lurah? Apa kabar Pak Lurah? Alhamdulillah. Siapa jenenge, Pak? Pak Yanto Firmanto. Pak Yanto. Pak, ini warga Bapak. Betul. Betul ya, Pak. Pak, ini saya dengar anaknya ini putus sekolah loh, Pak. Iya kan? Iya. Setahu saya kalau pendidikan itu di SD negeri atau apa itu kan gratis, Pak. Dan tadi saya sedikit ngobrol sama adik siapa namanya? Jaya. Ini anaknya cukup responsif, cukup komunikatif, cuman mungkin agak minder ya. Tapi itu saya kira masih bisa diasah. Tadi saya tanya bahasa Inggris dia juga ngerti. Tektokannya enak. Saya titip pesan, boleh nggak, Pak, ini masuk sekolah, Pak? Boleh. Bisa ya, Pak? Bisa. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Yanto dong. Masya Allah. Berkah ya, Pak. Amin.
Berkah. Jadi Pak Yanto ini akan mengawal Dek Jaya SMP. Sekolah lagi. Indra. Hidup Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Jadi hidup Bang Jon. Hidup jadi lurahnya beliau lagi aja ya. Sekalian gua kampanye ini. Pak, saya titip Pak ya, Dek Jaya, tolong nanti saya dapat info laporan bahwa dia udah pakai seragam sekolah lagi, Pak. Iya, insya Allah. Nah, terkait untuk kehidupan sehari-hari Pak Ahmad, tadi saya sudah banyak kasih wejangan juga ke beliau, dan juga saya akan kasih aksi nyata untuk kasih modal usaha buat Pak Ahmad dan keluarga. Kalau rumah, saya tadi nggak boleh sama anak-anak kreator santu ini. Saya mau bedahin rumah, dia bilang, jangan Bang, pahalanya jangan lu ambil semua, ya sudah. Jadi saya sama Bang Bro sini, Bro. Ini gue tanya sekali lagi nih, di dapan semua warga sini nih. Rumahnya boleh gue bangun apa enggak? Jadi gini ya, Pak. Karena kan kita udah mulai, Bang. Oke. Okay. Bagi-bagi pahala, ya kan. Oke. Okay. Bang Jon kan duitnya banyak. Bisa bagi-bagi pahalanya di mana aja. Oke. Okay. Kalau saya kan emang kontennya konten beda rumah. Oke. Okay. Alangkah baiknya Bang Jon di sisi lain, enggak apa-apa. Oke, okay. Jadi nanti Bang Bro ini akan membuka kegiatan donasi melalui aplikasi Kipas-Kipas, media sosial buatan Indonesia. Kalian semua yang mau membantu Pak Ahmad untuk kegiatan bedah rumah bisa juga download melalui aplikasi Kipas-Kipas di Play Store maupun App Store. Mulai dari Rp10.000, uang yang kamu donasikan untuk Pak Ahmad langsung masuk dan diterima oleh Pak Ahmad. Tepuk tangan buat Kipas-Kipas. Nah, ini kan biasa, ini sekarang kan eranya era media sosial, era gadget. Jadi, saya kira Dek Jaya pasti akan butuh suatu alat yang mungkin bisa membantu Dek Jaya mulai bikin konten. Nanti kalau nggak ngerti, nonton aja TikTok atau Instagram, orang-orang bikin video seperti apa, belajar. Jadi, nggak ada istilahnya anak keluarga nggak mampu, nggak bisa sukses. Om Jon udah buktiin. Saya, keluarga saya juga nggak mampu. Alhamdulillah perusahaan saya sekarang ada 13. Amin. Ya, karyawan saya 500 lebih. Ya, dan tidak ada bisnis apa cuci uang apa? Pencucian uang. Nggak ada. Amit-amit jabang bayi. Kalau kita maunya bisnis atau usaha yang halal, yang berkah buat banyak orang. Jadi kita kasih ke anak istri kita juga. Tidak jadi sial ya kalau ngasihnya duit haram, nggak berkah buat keluarga kita. Udah okay. Siapa dong videonya? Ini saya kasih handphone Pak buat Dek Jaya supaya nanti ini bisa dipakai buat berkarya. Oke, okay, tepuk tangan dong ya. Oke, okay, ini buat Dek Jaya. Sama-sama. Oke, okay, ya. Oke, okay, ini nanti ini buat masyarakat nih ya. Download dulu tuh. Nih JJ diserbu tuh langsung tuh. Oke, saya mau kasih modal usaha. Buat nanti ini bisa Bapak rapiin, taruh lapak di sini, dagang kopi kek, atau dagang nasi uduk kek. Nanti tolong kalau Pak Ahmad dagang, tolong dilarisin ya ibu-ibu. Boleh ngutang nggak Pak? Boleh kasbon dulu nggak? Boleh katanya. Jangan lama-lama tapi. Dan modalnya habis. Ibu-ibu, saya mau minta masukan ibu-ibu. Ini saya bantu Pak Ahmad, boleh nggak? Boleh. Layak nggak Pak Ahmad dibantu? Layak. Bener ya? Ya. Oke. Insya Allah hati kita bersih ya. Amin. Ini rezeki buat Pak Ahmad melalui saya. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin bisa sedikit meringankan untuk membantu Pak Ahmad melanjutkan hidup. Pak, saya orangnya nggak suka ngasih cuma-cuma, Pak. Saya itu orangnya kalau ngasih, Bapak mesti lakukan sesuatu buat saya, Pak. Kalau saya ngasih cuma-cuma nggak mendidik namanya, Pak. Ngerti nggak, Pak? Bisa ya, Pak? Oke. Jadi saya mau kasih Bapak tiga tantangan, Pak. Satu tantangan uangnya 2.500.000, Pak. Satu tantangan Bapak lalui, Bapak dapat 2.500.000. Nah, ini masing-masing nanti dapat satu tantangan. Jadi harus berhasil. Kita mulai ya. Dari siapa dulu nih? Jaya. Dari Jaya. Jaya udah dapat handphone. Jaya dari sini ngomong yang kenceng. Kalau nggak kenceng batal nggak jadi dapat duit. Jalan ke ibu bapak, sungkem, salim, terus teriak. Pak, Bu, Jaya akan jadi anak sukses dan membahagiakan ibu bapak. Yang kenceng harus. Coba
tes. Gitu. Bisa. Oke ya, laksanakan. Satu, dua, tiga. Bapak, salim bapak. Pak, Bu. Jaya akan jadi anak sukses. Jaya akan jadi anak sukses. Dan membahagiakan bapak ibu. Oke, peluk bapak ibunya. Oke. Berarti menurut bapak ibu-ibu lolos nggak? Dapat ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, 2,5 juta. Oke. Sekarang giliran siapa? Ibu atau Pak Ahmad? Ibu. Oke. Ibu. Sekarang pegang tangan bapak, adep-adepan. Pegang dua. Oke, tatap wajahnya bapak. Nah, ibu lihat wajah bapak, bilang ke suaminya, ya, aku akan tetap mencintaimu, dan aku akan terus mendoakanmu. Satu, dua, tiga. Cium kening ibu. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Oke. Gimana ibu-ibu? Lolos gak? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2,5 juta. Ayo Pak Ahmad, gak boleh bersedih, hari ini harusnya Bapak bahagia, ayo. Gak boleh bersedih, semangat buat Pak Ahmad. Hapus air matanya Pak, hari ini Bapak harus bahagia, oke. Nah ini terakhir nih Pak Ahmad nih. Oke, ngapain kita suruh, ajojing ngalah, gimana? Challenge terakhir buat Pak Ahmad. Pak Ahmad ngomong yang kenceng, Pak. Istriku, anakku, mulai hari ini aku akan berjuang sungguh-sungguh untuk kebahagiaan kalian. Bisa, Pak? Coba tes dulu, Pak, suaranya, Pak. Tes gitu, Pak. Tes. Wih. Yang lebih kenceng lagi, Pak. Tes. Wah. Ini udah cocok nih marah-marahin karyawan saya nih kayaknya. Iya. Ya. Oke. Silakan, Pak. Istriku, anakku, mulai sekarang aku akan berjuang keras demi kebahagiaan kamu. Peluk keluarganya, Pak. Oke, tepuk tangan dong buat keluarga ini dong. Luar biasa. Oke. Oke. Pak, ini lolos juga ya? Kita cairkan dananya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2,5 juta. Mohon diterima, Pak. Tepuk tangan. Iya, Pak. Udah, Pak. Udah, aman. Bapak nggak boleh sedih. Hari ini harusnya seneng. Oke? Coba ketawa yang paling manis dulu, Pak. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Oke ya, semangat ya Pak ya. Oke. Jadi nanti itu dana bisa digunakan untuk Bapak dagang. Tolong dilarisin ya. Insya Allah masakan Ibu enak kan? Enak apa masakan Ibu, Pak? Jadi promosiin dulu, Pak. Coba latihan promosi. Ibu-ibu, tolong beli nasi uduk buatan istri saya. Enak rasanya, dijamin. Coba. Ibu-ibu, tolong beli nasi uduk istri saya. Pasti enak banget rasanya. Yeay! Saya cuman manusia, perantara. Saya kesini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya insya Allah memberi dengan hati yang tulus. Sebagian rezeki saya memang saya selalu niatkan untuk berbagi. Karena saya percaya setiap rezeki yang saya terima ada hak orang lain. Jadi pesan saya habis ini, Bapak
sujud syukur sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah menggerakkan kreator santuy, menggerakkan channel LBF. 2,5 jam, Pak, perjalanan ke rumah Bapak ini, Pak. Jauh kali, Pak, rumah Bapak ini, Pak. Tapi alhamdulillah kita sampai di sini dengan selamat. Nanti sebentar saya harus kembali lagi ke rumah. Mohon doanya diberi kelancaran. Perjalanan saya pulang ke rumah diberi keselamatan sampai di rumah. Amin. Oke. Saya ada yang mau sampaikan lagi? Paling pesannya buat orang-orang kaya di luar sana, udah ada contohnya orang kaya tuh gunain duitnya pakai berbagi untuk pahalanya sendiri. Kalau orang kaya saya nggak punya aja bisa berbagi, apalagi orang-orang kayak Bang John. Amin. Gitu sih. Ya, jadi intinya hidup di dunia cuma numpang minum. Uangmu akan lebih bermanfaat ketika kamu gunakan untuk kebaikan banyak orang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke? Okay? Semangat terus. Namanya siapa? Oji. Oji. Mantap, Oji. Oji ini kalau sama cewek lembut banget. Oh gitu. Ini tangan gue digandeng gak dilepas? Sayang. Ini tangan gue digandeng gak dilepas ini? Gimana? Kelas berapa, Oji? Sekolah gak? Sekolah? Kelas 2? Bisa main handphone gak? Ya, bos. Jos, ayah. Oh, bisa bikin konten bisa? Bisa. Bisa. Oke. Ada sekarang. Jangan lupa subscribe channel BF. Ayo. I love you. Oke. Halo. Lanjut. Oke. Jadi Oji bisa main handphone nggak? Bisa nggak? Tamim. Videoin. Oji bisa main handphone nggak? Mes. Bisa? Bisa kak. Sekarang usianya berapa? Dua. Aku. Dua. Oh. Sekolah nggak? Mau nggak. Sekolah. Kami kak. Duh. Ewe aja aku. Oh. Jadi Oji semangat terus ya. Semangat. Semangat. Berjaya. Terus semangat! Jangan menyerah! Jangan menyerah! Harus bersyukur! Allahu Akbar! Dapat handphone. Mantap, bro! Saya kasih kuis ya buat dua orang. Yang saya panggil, nanti saya cek, dia udah download kipas-kipas, udah bikin 2 video minimal, berarti sah dapat handphone. Setuju nggak? Setuju ya? Ya, saya kasih waktu 5 menit, 10 menit buat download dulu sekarang semuanya. Yang kencang nanti saya yang pilih, nggak boleh berebut. Rezeki udah Allah yang ngatur, jadi yang dapat ya syukur, alhamdulillah. Yang nggak dapet, nggak boleh nanti tendangannya dijulitin. Bener dong, ya nggak? Wah, lu yang dapet ya. Terus diem-dieman sama tetangganya, nggak boleh, ya? Oke, pertanyaan pertama nih. Apa nama perusahaan Bang John LBF? Ayo, angkat tangan. LBF. Salah. Sini. Sini. Oke, mana? Aplikasinya mana dulu? Oke, okay, ini aplikasi kipas-kipasnya, ya, udah download, videonya udah bikin banyak juga nih di sini nih, wah, tuh, oke, sah ya. Sekarang jawab pertanyaannya yang kenceng, apa nama perusahaan Bang John LBF? HPF, siapa nih? Apa John? HPF. High five. High five. Hah? Hah? Tak susah saya ini. Apa namanya? High five. High five. Iya. Benar nggak? Benar. Benar. Oke, tepuk tangan buat Banya. Jadi sah ya, dapat ya. Oke. Ya, ke sana. Terima kasih. Oke.
Lagi pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebutkan sila keempat Pancasila. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Yang kejang, yang kejang. Oke. Tahan dulu. Saya pilih ya. Coba, Ibu coba. Coba. Mana handphonenya? Udah download belum? Udah posting belum? Oke, ini udah ada 5 video ya. Sekarang Ibu jawab, sila keempat Pancasila apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul nggak? Betul? Oke, selamat Ibu dapat handphone dari Kipas Kipa. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih buat waktunya. Saya izin pamit. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin kegiatan saya hari ini di Rajek, Kabupaten Tangerang. Ya, saya hanya ingin terus mengajak teman-teman semuanya yang punya rezeki lebih, tengoklah saudara-saudara kita yang mungkin masih membutuhkan. Ya, jangan lupa setiap rezeki yang kita terima ada hak orang lain. Jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, John_LBF. Kalau udah tembus 1 juta subscriber, kita akan bagikan 20 unit motor buat yang udah subscribe. Jadi ibu-ibu, sekarang subscribe YouTube channel saya. Ya. John_LBF. John_LBF. Ini dikit lagi 1 juta subscriber. Saya udah siapin 20 unit motor buat dibagikan. Nanti kita undi secara live. Yang mau dapat motor, subscribe YouTube channel saya sekarang juga. Oke, usaha terus, usaha terus. Jangan ngatur Tuhan.